rekan-rekan ojek pangkalan yang tercinta, gue mau ngasih tahu nih, sekarang gue mau ngehimbau. Belakangan ini telah terjadi curanmor di kantor OKJek. Berhubung ojek pangkalan sini, terutama gue, punya hubungan yang dekat dengan kantor OKJek, gue pengen ngebantu. Gitu ceritanya. Dan gue butuh bantuan lu pada, gitu. Terus gimana caranya kita menemukan apa yang hilang? Tunggu-tunggu nih, gue udah catat nih plat ini. Elah, Pang, yang namanya plat nomor mah bisa diganti, atuh. Iya, kan kita namanya juga berikhtiar ya, berusaha gitu. Siapa tahu yang namanya, siapa tadi malingnya itu Cilepeng kasih Odet? Kan kita nggak pernah tahu. Ya kan? Udah, jangan siap-siap doang, cabut dong. Ya. Duluan aja. Hehehe aja sindang lo ya. Terus lu ngapain di sini? Pang. Lagi ngenak body. Baiklah. Bray. Lu kan baru cerita kerja sama gua udah sakit-sakitan. Kayaknya, Pang. Beliin gua bubur kek, obat sama Mbak Sarah, Mbak Sarah oke, Jack. Biar segeran lagi, Pang. Kagak usah manja. Ada Mbak Sarah lo, mau pijit mau lo. Hai. Nih. Makasih ya. Ini kunci motor sama surat-suratnya. Oke. Waduh, Mul, kenapa muka lu ditekuk jadi jajaran genjang gitu? Nah, tuh soto udah ngajakin perang lu ngajar. Mulai kena musibah tahu. Musibah apaan? Gempa bumi, tanah longsor, hah? Banjir. Motornya hilang. Iya, motornya hilang. Seriusan, Mul? Kok bisa? Gue turut berduka ya. Mas, Mas mau bawa pulang aja. Mas mau pakai dulu. Hah? Nanti pulangmu gimana? Gampang, gak usah dipikirin. Nay, pulangnya biar Nay aja yang gue antar. Naik apaan? Udah, tenang aja. Kamu tanya Mas Yano rusak. Nah, itu baru gak usah dipikirin. Pokoknya gue anterin. Ya. Banget nih angkotnya. Kita naik taksi aja deh. Yakin mau naik taksi? Gak mau nunggu angkot aja. Ya udah naik angkot aja deh. Kayaknya lebih sejuk kali ya. Ini kan? Ya. Yuk. Seno sama Naya mau kemana tuh? Belum pernah naik angkot. Udah kok, udah. Panas juga ya? Ya iyalah, namanya angkot. Oh iya. Mau permen nggak? Atau coklat atau apa gitu mau? Sukro ada nggak? Ada. Serius? Ada. Waduh. Ada kan? Emang bawa apa aja sampai banyak segitu kan isinya? Enggak banyak. Paling nggak apa? Rice cooker, kulkas, jalan, cemilan. Bisa aja. Jadi bagi-bagiin gitu aja? Iya. Nggak rugi. Ini kan servis nomor satu.
apa-apa, nggak usah. Pakai aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa lagi. Itu keringatnya udah basah kuyup. Makasih ya. Sama-sama. Oke, Mbak. Oke. Ini ya, Pak, helmnya. Siap. Kenapa, Mbak? Mas, kerasa ada yang aneh nggak? Lupa sikat gigi saya, Mbak. Oke. Tadi aku yang order, oke Jack, Mas Mul tolong beliin aku Spartan ya. Soalnya di kantor udah banyak yang kena flu. Duh, saya juga mulai kena flu nih. Mas Mul tolong beliin 3 ya, satu lagi buat temen aku. Baik. Kasih. Mbak. Ya? Ada apa lagi? Tadi namanya apa? Spartan. Mantap. Oke ya, ini silakan dipakai. Yuk, berangkat, Mbak. Tuh. Udah aman ya? Dicek lagi aman. Jangan lupa biar safe riding. Siap. Oke. Okay. Ayo, Mbak. Mbak Mawar. Enak banget tidur siang di sini. Nih dong, anterin pesenan. Odin lagi gak enak body, Mbak Mawar. Beneran? Iya, pegel-pegel. Siapa dong nih nganterin saya? Ya udah deh. Mbak Mawar, ayolah, mau dianterin. Beneran? Ya. Ini sih, Mbak. Iya, Mas. Saya mau beli semprotan. Semprotan apa ya, Mas? Kita di sini nggak jual semprotan. Ada kok, Mbak, kata teman saya. Nggak ada, Mas. Ada. Nggak ada, Mas. Ada. Mbak kok ngeyel sih? Itu loh semprotan yang bikin kita nggak gampang kena flu. Oh, itu Spartan, Mas. Mau rasa apa? Jeruk. Rasa jeruk nggak ada. Kita adanya Maytimin, Lechibris, sama Royal Bloom. Saya beli 3-3-nya. Sebelah sini, Mas. Nah, ini, Mas. Hah? Pencegah flu bentuknya seperti ini, nggak salah. Ya enggak lah, Mas. Virus flu kan nggak kelihatan. Bisa menyerang kapan saja dan di mana saja. Nah, Spartan Mouth Spray ini melindungi kita biar nggak ketularan flu. Selain rasanya enak, juga bisa menyegarkan nafas. Terus cara makainya gimana? Praktis kok, Mas. Tinggal disemprot aja ke mulut dan tenggorokan 3 kali semprot sekali pakai. Tuh kan namanya semprotan. Mbak ngeyel sih. Oh ini ya? Kayaknya sih ini, Mbak. Lah, kok kayaknya, Mas? Iya, kayaknya ini rumahnya deh. Benar ya, ini ya. Pastiin dulu, Mas. Kayaknya yakin deh, Mbak. Yakin? Benar ya? Yakin, benar. Jangan sampai kita muter lagi keliling sana. Kayaknya sih ini. Saya masih ingat kok, ini kok kayaknya. Oh, iya. Mbak, itu cewek saya, Mbak. Sayang. Pas. Lu mau kemana? Ini siapa? Sayang, kita kan udah putus. Putus? Kapan?
kemarin. Soalnya cowok lupa. Oke, Jack. Oke. Mbak, tolong anterin ban ini ya. Iya, Bu. Tapi tolong bawa motornya agak ngebutan dikit. Soalnya kasihan, suami saya udah nungguin kelamaan. Tapi Bu, peraturan kami dilarang membawa motor di atas kecepatan 60 km per jam. Ya udah deh, terserah Mbak aja. Yang penting cepet nyampe, ya. Oh, iya, Bu. Ayo bantuin saya. Ini taruh di mana, Bu? Kan di belakang bisa, Mbak. Hai guys, ini halo. Pesanan kalian. Iya. Punya gue mana, Mul? Yang rasa Lek Jibris. Punya aku mana yang rasa Mighty Min? Mighty Min. Terima kasih. Royal Bloom. Oh iya, makasih. Praktis juga ya? Iya, Mas. Makanya coba deh. Aku yakin ini bisa jadi pengadem hati Mawar. Kalau tahu motorku hilang. Aduh, ada aja nih gue bawa ban kayak gini.